Apa mungkin caraku bicara? Apa mungkin caraku tertawa? Halo, selamat datang di Rastafari ya. Kali ini saya akan berikan tutorial gitar lagu Apa Mungkin dari Bernadia ya. Nanti lengkap dengan chord dan petikannya. Dan buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe Rastafari ya, karena kalian ada video tutorial gitar yang update setiap harinya. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Oke, pertama untuk intronya di sini kita main dari F ya. Nanti kita buat gampang. Nah, di sini kalau misalnya kalian pengen ada lagunya sama seperti lagu aslinya, itu nanti pakai kaput di fret 10, terus enggak baca di fret 1, jadi F-nya di sini. Sama seperti lagu aslinya. Cuman seperti biasa di sini kita main tanpa kapo ya. Jadi yang belumnya kapo selamat, kita tutup main dari F. Oke, untuk intronya itu chordnya F, E minor. Itu dua kali balikan. Nah, di sini petikan ya. Untuk petikannya kita buat seperti ini. Gampang ya. Di sini cara mainnya, pola petikannya itu bass sama 2 bareng. Oke. Okay? Nah, di F ini bassnya 4, jadi 4 sama 2 bareng. Terus 3 bass, terus 2, terus bass sama 2 bareng. Nah, bassnya itu nanti ngikutin chord-nya ya. Oke, okay? Jadi nah, di sini langsung pindah ke E minor, jadi bassnya ke 6. Oke, okay? Bassnya 6, jadi 6 sama 2. 3 bass, 2, terus 6 sama 2. Terus ke F lagi sama. E minor lagi. Arungi. Nah, setelah itu masuk ke verse ya. Verse 1 untuk chordnya itu F. Terus E minor. Terus D minor. Ke G. Terus ke C. Satu ke E minor ya, sorry, E minor. A minor, terus ke D. D minor. G ke C. Itu chordnya gampang ya. Nah, di sini untuk pola petikannya masih sama. Di F bassnya 4 ya. E minor bassnya 6. Nah, D minor ini bassnya 4. Terus ke G bassnya 6. Nah, di sini pakai senar 2, jadi senar satunya ini nggak perlu neken, nggak apa-apa. Terus ke C. E minor bassnya 6. A minor bassnya 5. D bassnya 4. D minor bassnya masih 4. Oke, terus ke G. Terus ke C. Ini ada variasi ya, jadi terus 3 bass, terus ini langsung telunjuknya main seperti F, jadi neken senar satunya, petik senar 1 2 bareng ya, terus satunya open lagi gitu, jadi bisa ya. Jadi langsung kita mainkan dari intro sampai verse satunya dulu. Masuk ke pre-chorus ya. Pre-chorusnya itu chordnya E minor, A minor, terus E minor lagi, A minor, terus ke D, setelah itu ke D lagi, terakhirnya ke G, dan ke G lagi. Oke, nah untuk pola petikannya masih sama ya. Jadi langsung kita mainkan. Kalaupun iya,
ref ya, untuk refnya tuh chordnya F, E minor, terus E mayor, terus nanti ada perpindahan sub di A minor, terus ke B minor ya sebenarnya ini. Cuman karena yang dipetik cuma 2 senar, ini yang ditekan cuma 2 senar ini aja. Oke, 5 fret 2 sama 2 fret 3. Terus setelah itu ke C, terus ke E minor. Nah, ini yang dipetik 6 sama 2. Jadi nah, setelah itu ke F, terus E minor, A minor, D minor, ke G. Setelah itu nanti masuk ke F, ini ke interlude ya. Ini sekalian aja ya, untuk interlude-nya itu chord-nya F, E minor, F, E minor. Jadi sama seperti yang intro. Oke, petikannya juga sama. Jadi langsung kita mainkan aja untuk ref-nya. Masuk ke verse 2. Untuk verse 2 nya itu chord dan petikannya sama. Jadi langsung kita mainkan ya. Petikannya sama, jadi langsung kita mainkan. Di sini interlude 2-nya itu chord-nya F, E minor, terus ke F. Nah, setelah itu ke perpindahan cepat tadi, A minor, B minor, C, E minor, terus F, E minor, D minor, terus E mayor. Oke. Nah, untuk petikannya sama ya. Nah, setelah itu nanti masuk ke bridge. Bridge-nya itu chord-nya F, terus E minor, D minor, terus ke C, setelah itu ke F, E minor, D minor, E mayor. Oke. Nah, untuk awalannya pas di bridge-nya itu satu genjrengan ya. Gitu. Terus. Nah, pas di F-nya petikan. Petikannya sama. Jadi langsung kita mainkan ya. Dari interlude sampai bridge-nya. Untuk bridge-nya saya nggak hafal nadanya, maaf ya. Tak lagi cinta, pakai overtune ya, cuma di sini kita nggak pakai. Untuk chord ref-nya itu sama seperti ref yang pertama. Nah, setelah itu nanti masuk ke outro. Untuk outro-nya itu chord-nya F,
E minor, F, A minor, terus ke F. Oke, untuk pola petikannya sama. Jadi langsung kita mainkan ya.